Selamat siang. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membuka Wonderful Indonesia Golf Tournament di Batam, Kepulauan Riau. Turnamen ini untuk mendorong Kota Batam dan Kabupaten Bintan sebagai sport tourism hub di Indonesia. Pukulan golf yang dilakukan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menjadi penanda dimulainya Wonderful Indonesia Golf Tournament di South Links Golf Course, Batam, Kepulauan Riau. Sebanyak 140 pecinta olahraga golf baik dari dalam maupun luar negeri ambil bagian dalam turnamen internasional ini. Jadi ini adalah ekosistem dari pariwisata berbasis olahraga khususnya golf. Pak, peserta sendiri ada dari luar, Bapak? Ada orang dari luar, beberapa yang dari Singapura dan dari Malaysia tadi sudah bergabung sama kita. Nanti ini menunjukkan bahwa minatnya tinggi, tinggal kita bisa Memiliki 7 lapangan golf di Kota Batam dan 3 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi destinasi wisata olahraga golf di Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.